Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa, Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung terlibat dalam pertempuran sengit melawan VOC Belanda pada abad 17 sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Nusantara dari monopoli perdagangan asing. Dua kali serangan besar dilancarkan oleh Sultan Agung terhadap markas VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Namun, keduanya berakhir dengan kegagalan yang pahit. Nah, apa yang menyebabkan kekalahan Kesultanan Mataram melawan VOC? Berikut kami ulas seputar kegagalan Kesultanan Mataram melawan VOC versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pada abad 17, Kesultanan Mataram terlibat dalam konflik besar melawan VOC Belanda yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Trunojoyo dan Perang Gianti. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda dengan tujuan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Nusantara. Dengan kekuatan militernya, VOC berusaha mendominasi jalur perdagangan dan menyingkirkan kekuatan lokal yang dianggap mengancam monopoli mereka. Hal ini memicu berbagai perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Sultan Agung, Raja ketiga Mataram yang memerintah dari 1613 hingga 1645, memiliki visi besar untuk menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuatan asing, terutama VOC dari Nusantara. VOC yang berusaha memonopoli perdagangan di Jawa mengakibatkan kemunduran para pedagang pribumi, sehingga Sultan Agung memandang kehadiran VOC sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan ekonomi dari politik Mataram. Hubungan antara Mataram dan VOC semakin memburuk ketika Sultan Agung melarang penjualan beras kepada VOC sebagai upaya menekan ekonomi lawannya. Konflik pertama antara Mataram dan VOC meletus pada tanggal 8 November 1618 ketika Gubernur Jenderal VOC Jan Veter Zunkuen memerintah untuk menyerang Jepara, salah satu wilayah penting bagi Mataram. Serangan ini menimbulkan kerugian besar bagi Mataram dan memperburuk hubungan antara kedua pihak. Sebagai tanggapan, Sultan Agung mulai merencanakan serangan balasan terhadap VOC yang pada saat itu telah memindahkan markas mereka dari Ambon ke Batavia setelah merebut Jayakarta pada tahun 1619. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram yang berjumlah sekitar 10.000 prajurit dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa langsung menyerang markas VOC di Batavia. Pertempuran tersebut berlangsung dengan dahsyat. Pasukan Mataram bertempur dengan semangat tinggi meskipun dihadang oleh tembakan meriam yang terus-menerus dari pihak VOC. Namun kekuatan senjata api VOC yang lebih canggih membuat prajurit Mataram kewalahan. Serangan ini berakhir dengan kekalahan di pihak Mataram, dengan korban mencapai lebih dari 1.000 prajurit yang gugur dalam pertempuran. Meski mengalami kekalahan pahit dalam serangan pertama, Sultan Agung tidak menyerah. Ia segera merencanakan serangan kedua yang lebih matang pada tahun 1629. Dalam serangan ini, Sultan Agung mengerahkan sekitar 14.000 prajurit di bawah pimpinan Kiai Adipati Jumida, Kanjeng Adipati Puger, dan Kanjeng Adipati Purabaya. Berbeda dengan serangan pertama, kali ini Mataram melakukan persiapan yang lebih terstruktur dengan mendirikan lumbung-lumbung padi di Tegal dan di Cirebon sebagai sumber perbekalan.
Strategi ini menunjukkan betapa seriusnya Sultan Agung dalam upayanya untuk menaklukkan VOC dan mempertahankan kedaulatan Mataram. Namun VOC tidak tinggal diam. Melalui intelijen yang kuat, VOC mengetahui keberadaan lumbung-lumbung perbekalan Mataram. VOC kemudian melakukan taktik sabotase dengan membakar lumbung-lumbung padi tersebut yang menyebabkan pasukan Mataram kehilangan sumber makanan utama mereka. Tanpa persediaan makanan yang memadai, pasukan Mataram mengalami kelaparan di tengah medan perang. Kondisi ini memperburuk situasi dan memaksa Mataram mundur dari pertempuran. Akhirnya, serangan kedua Mataram terhadap Batavia juga berakhir dengan kegagalan. Meskipun persiapan yang dilakukan jauh lebih matang dibandingkan serangan pertama. Kegagalan serangan-serangan ini berdampak besar bagi Kesultanan Mataram. Kematian Sultan Agung pada tahun 1645 menandai awal dari menurunnya kekuatan Mataram. Setelah kematiannya, Mataram tidak lagi memiliki pemimpin sekuat Sultan Agung yang mampu melawan VOC secara frontal. Perlahan-lahan, pengaruh VOC semakin kuat di Jawa dan Mataram pun terpaksa menerima kehadiran VOC yang semakin mendominasi. Konflik antara Mataram dan VOC tidak hanya menunjukkan perlawanan fisik, tetapi juga merupakan simbol dari perjuangan melawan kolonialisme yang terus terjadi di Nusantara hingga beberapa abad kemudian. VOC, yang awalnya hanya sebuah kongsi dagang, berhasil mengukuhkan kekuasaannya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan internal kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Mataram. Keberhasilan VOC dalam menghadapi serangan-serangan Mataram menegaskan superioritas militer dan strategi mereka. Meskipun Mataram memiliki jumlah prajurit yang jauh lebih banyak, kekurangan dalam hal persenjataan modern dan logistik menjadi hambatan besar dalam setiap upaya penyerangan. Konflik ini juga memperlihatkan bagaimana perlawanan terhadap VOC tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan diplomasi. Sultan Agung dengan berbagai caranya mencoba membendung kekuatan VOC, namun pada akhirnya, kekuatan kolonial yang terorganisir lebih baik mampu mendominasi. VOC terus memperkuat kedudukannya dengan membangun benteng-benteng pertahanan yang kuat di berbagai wilayah penting, memonopoli perdagangan, dan menjalankan politik pecah belah yang semakin melemahkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal. Meskipun Kesultanan Mataram akhirnya jatuh di bawah kendali VOC, perjuangan Sultan Agung tetap dikenang sebagai salah satu perlawanan terbesar terhadap kekuatan asing di Nusantara. Cita-citanya untuk menyatukan Jawa dan mengusir VOC menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam melawan penjajahan. Perang antara Mataram dan VOC adalah salah satu bukti nyata betapa kerasnya upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan di tengah ancaman kolonialisme yang terus mengintai. Sejarah konflik Mataram dan VOC ini bukan hanya sekadar catatan tentang peperangan, melainkan juga cerminan dari tekad dan keberanian dalam melawan ketidakadilan. Meskipun Mataram tidak berhasil memenangkan perang melawan VOC, perjuangan yang dilakukan memberikan pelajaran penting tentang harga diri dan semangat kebangsaan yang terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Demikian seputar kegagalan Kesultanan Mataram melawan VOC versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perlawanan Kesultanan Mataram melawan VOC, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.